Kedapatan sedang pesta miras di daerah alun-alun kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Belasan pemuda berandalan bermotor diamankan jajaran Polres Tasikmalaya Kota dalam razia kegiatan kepolisian yang ditingkatkan pada malam tadi. Polisi juga berhasil mengamankan motor dan puluhan liter barang bukti miras dari tempat penjualan miras. Belasan berandalan bermotor langsung diamankan ke atas mobil dan dibawa ke Mapolres Tasikmalaya Kota untuk menjalani pemeriksaan. Jajaran Sapara Polres Tasikmalaya Kota melakukan pencarian lokasi penjualan miras di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota. Petugas harus masuk ke jalan sempit untuk menjangkau lokasi tempat penjualan miras. Polisi akhirnya menemukan lokasi penyimpanan puluhan liter miras jenis tuak yang disimpan dalam ember dan dua plastik besar. Bahkan belasan pemuda turut diamankan saat menggelar pesta miras di daerah alun-alun kota Tasikmalaya. Selain belasan pemuda yang sedang pesta miras, polisi juga mengamankan sejumlah kendaraan roda dua yang ditinggalkan oleh pelaku yang melarikan diri. Guna kepentingan penyelidikan, belasan pemuda tersebut dibawa ke Mapolres Tasikmalaya Kota untuk dilakukan pendataan dan sidang tipiring. Ini KKYD malam minggu kaitannya dengan antisipasi kerawanan. Kami mengamankan 84 liter tuak dengan 12 orang ya muda-mudi yang memang pada saat itu sedang pesta minuman keras di alun-alun Kota Tasikmalaya.